bercanda. Pak Ganjar ini pameran, ini ya dia bercanda semua. Ini karnaval ya, ini sunatan ya, ini raja-rajaan ya menarik. Maka saya bilang ini situsnya tetap aja nanti diambil oleh desa ya kan. Terus saya kasih nama keraja-rajaan. kalau ada keraja-rajaan nanti orang bisa wisata, malah jadi tempat wisata menarik. Kita desainkan bagus, nanti orang yang datang boleh pakai baju itu. Sehingga mungkin, Bapak Ibu yang kemarin merasa tertipu, tadi ada duitnya ngutang 2 juta gitu ya. Disewain aja bajunya, nanti kalau sudah BEP, selebihnya jadi keuntungan. Jadi aset untuk wisata kan bagus kan. Nggak usah marah, nggak usah teriak-teriak, nggak usah khawatir. Karena sebenarnya apa pandangan netizen, pandangan masyarakat itu terhadap hal ini tidak sangar gitu loh. Mereka malah menertawakan lucu-lucu, asik-asik aja. Mungkin ini memang ini yang komentar netizen garis lucu sih. Jangan lupa subscribe ya.